Halo Bun, yuk simak 5 manfaat mangga untuk MPASI bayi. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Manfaat mangga untuk MPASI bayi sangat beragam. Kandungan nutrisinya yang cukup lengkap membuat buah ini menjadi makanan yang direkomendasikan untuk si kecil lantaran kaya akan nutrisi. Buah ini memiliki rasa manis dan berwarna kuning. Berikut ini bisa Bunda simak manfaat mangga untuk MPASI bayi. 1. Meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin C dan antioksidan yang terkandung pada mangga memiliki manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh bayi. Keduanya juga berperan penting untuk melawan kuman. Selain itu, buah mangga bisa memenuhi kebutuhan vitamin A harian si kecil. Terpenuhinya kebutuhan vitamin A anak diketahui dapat menurunkan resiko terjadinya diare dan campak. 2. Mencegah anemia. Buah dengan nama latin Megifera indica ini juga memiliki manfaat untuk mencegah anemia. Mangga juga mengandung vitamin K yang bisa menghindarkan si kecil dari resiko mengalami anemia. Namun tentunya manfaat ini bisa optimal bila konsumsi mangga dibarengi dengan konsumsi makanan lain yang kaya akan zat besi. 3. Melancarkan pencernaan. Mangga mengandung enzim amilase yang mampu memecah molekul makanan berukuran besar menjadi kecil sehingga makanan menjadi lebih mudah diserap oleh usus si kecil. Selain itu, kandungan serat dan air pada buah ini juga dapat mengatasi gangguan pencernaan yang cukup sering terjadi pada bayi, misalnya sembelit dan diare. 4. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A beserta antioksidan, lutein, dan zeaxanthin pada buah mangga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan mata dan menurunkan resiko bayi mengalami gangguan penglihatan, terutama disebabkan oleh paparan sinar matahari. Jadi banyak sekali manfaat yang diperoleh si kecil jika Bunda memberikan mangga untuk MPASI si kecil. 5. Mencerdaskan otak. Mangga merupakan sumber vitamin B6 yang dapat mendukung perkembangan kecerdasan otak. Selain itu, vitamin B6 juga dapat mengoptimalkan produksi energi yang sangat dibutuhkan anak dalam belajar dan beraktivitas. Agar si kecil mendapatkan manfaat tersebut, Bunda dapat mengolah mangga menjadi ragam bentuk MPASI seperti puree dan jelly. Nah Bun, itulah 5 manfaat mangga untuk MPASI bayi. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share untuk berbagi manfaat video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.